Dalam rangka untuk meningkatkan sinergitas antara pemerintah desa dan RT/RW, pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir melalui Dinas PMD Kabupaten Inhil menggelar bimbingan teknis peningkatan kapasitas RT/RW yang dilaksanakan di salah satu aula hotel yang ada di Inhil pada Senin 3 Juni 2024. Pembukaan bimtek tersebut ditandai dengan pengalungan tanda peserta oleh PJ Bupati Inhil yang diwakili staf ahli bidang kemasyarakatan dan SDM Muammar Kadapi. Membacakan sambutan tertulis PJ Bupati Inhil, Muammar Kadapi berharap pelaksanaan BIMTEK ini dapat meningkatkan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa, terutama RT/RW, tercipta keseragaman dan kesepahaman tentang fungsi dan tugas RT/RW, tentang pedoman pembentukan lembaga kemasyarakatan desa, serta meningkatkan sinergitas antar pemerintah desa dan RT/RW. Saya menganggap baik dan mengapresiasi atas dilaksanakannya bimbingan teknis RT/RW Kabupaten Indragiri ini dengan harapan bisa berjalan dengan baik, lancar dan sukses mencapai tujuan yang diinginkan, yakni meningkatkan kapasitas lembaga masyarakat desa, terutama RT/RW, terciptanya keseragaman dan kesepahaman tentang fungsi dan tugas RT/RW, tentang pedoman pembentukan lembaga kemasyarakatan desa, serta meningkatkan sinergitas antar pemerintah desa dan RT/RW. Turut hadir dalam acara tersebut, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa beserta jajaran, beberapa camat serta tamu undangan lainnya. Randi Pradika, Rizky Ceka, melaporkan untuk Gemilang Televisi.